Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kelas Penjas hari ini, kita akan mempelajari KD permainan bola besar. Dan materi pada pertemuan hari ini adalah tentang sepak bola. Ya, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di dunia. Dari desa hingga ke kota, banyak kita temukan lapangan sepak bola dan banyak yang memainkan permainan ini. Di kelas 11 ini, kita akan membahas materi analisis gerakan dalam sepak bola, di mana gerakannya adalah menendang, mengontrol, menggiring, dan menyundul. Nah, bentuk gerakannya seperti apa saja sih? Mari kita simak gerakan berikut. Shooting bola menggunakan kaki bagian dalam. Ambil langkah lancang, satu langkah. Kemudian, tendang. Tendang menggunakan kaki bagian dalam. Kedua, tendang menggunakan punggung kaki. Pertama, dribble menggunakan kaki bagian dalam. Bawa bolanya pelan-pelan. Bawa bola pelan-pelan. Dan dribble menggunakan kaki bagian dalam. Bawa bola pelan-pelan.